Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Para pecinta Al-Quran yang berbahagia pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Sabah ayat 27 Mari kita simak bersama-sama A'udzu <Sessizuk> minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم Para pencinta Al-Qur'an yang berbahagia di dalam kita membaca Al-Qur'an kita menemukan ada alif lam atau al yang alif lam ini ada perbedaan antara alif lam yang satu dengan alif lam yang lainnya Sesungguhnya al itu rata-rata itu adalah hamzah wasol yang kita sebut dengan al ta'rif -ta Hamzah wasol artinya ketika kita wasol itu tidak kita baca A-nya. seperti innal ladzina inna dan alladzina ketika ada inna maka alladzina tidak kita baca atau seperti ini di ayat ini ada al azizu al azizu al hakimu maka a di sini tidak dibaca karena ini menunjukkan hamzah wasol karena ini merupakan hamzah wasol wasol artinya terus apabila kita meneruskan dari kata sebelumnya maka ini tidak dibaca tidak dibaca al contohnya bal azizul hakim maka langsungkan ke sukun lam tapi ada beberapa al yang ada di dalam Al-Quran itu bukan al-ta'rif dia merupakan Hamzah asli. Kalau di Quran, mushaf Madinah itu ditandai dengan adanya Hamzah yang kecil di atasnya atau kalau kasroh di bawahnya. Tetapi di dalam Hamzah wasol ini ada tanda "shot" yang kecil, itu di Quran Madinah. Kita tahu di sini karena dia itu bukan Hamzah asli, maka membacanya itu tetap, baik wasol maupun wakof maka kita bacaannya ini sama-sama al akan tetapi yang al haqtum ini ini tetap dibaca meskipun wasol aruniyalladzina al haqtum jadi tidak langsung disukun lam ini disebabkan karena a di sini adalah hamzah asli berarti ini bukan al ta'rif yang kita sebut al ta'rif itu ada hukum idhar qamariyah ataupun idgham Syamsia ini merupakan fi'il karena al ini pasti diikuti oleh isim dan ciri-cirinya bahwa al itu adalah al ta'rif maka dia tidak bisa menerima domir atau di belakangnya tidak boleh ada domir misalnya hu huma hum ha huma ka kumakum ki kumukuna misalnya al kumutakasur al -ha kum ada kumnya di belakangnya berarti dia itu bukan al ta'rif jadi al kumutakasur al di depannya itu adalah bukan al ta'rif demikian juga ini karena ini fi'il ada kemasukan di sini ada kata-kata tum Ini menunjukkan bahwa dia itu bukan al-ta'rif. Ini menunjukkan adanya fi'il bukan isim. Jadi kalau misalnya kita terperinci di dalam ilmu nahwu sharaf bahwa kalau yang al-ta'rif itu diikuti oleh isim atau kata benda. Kalau al yang asli atau hamzah asli bukan dalam ta'rif ini biasanya diikuti oleh kata kerja atau fi'il tapi secara mudah bahwa kita hendaknya mengetahui secara umum dan beberapa ayat saja yang dibaca al sebagai hamzah asli atau tetap kita baca contohnya ini al haqtum ini karena ada tum di belakangnya ada ada kum ada hu ada ha ada hunna jadi belakangnya itu bisa dia itu menerima bawer itu berarti Hamzah asli dan tetap dibaca apabila kita itu meneruskan dari kalimat sebelumnya. bihi <tuh> Jadi sekali lagi karena ini Hamzah asli maka tidak terpengaruh baik wasol maupun wakaf. Tapi kalau al yang ada di sini, ini kalau wasol kita 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 tidak membacanya a. Baiklah kita lanjutkan mem bertemu dengan ba ini adalah ikhfa syafawi kita dengungkan kita panjangkan ketika kita membaca mem. Alhaqtum bihi syuraka akalla. Ada mat wajib mutasil syuraka ini adalah mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat syuraka maka disebut dengan mat wajib mutasil kita baca dua setengah alif kemudian kalla ini adalah mat tabi'i kita berhenti di waqaf qaf lam artinya al waqfu aula waqaf itu lebih utama bal huwallahu ada jalalah lamnya kita baca tebal ini juga merupakan hamzah wasol lafadz Allah ini huwa bukan huwa Allahu tapi huwa Allahu. Jadi itu perbedaannya antara hamzah asli dan hamzah wasal. Huwa <tik> Azizul <tik> Hakim. Ini juga idhar qamariyah kemudian hakim. Ini kita tutup dengan mad alid li Karena ada Mat tabi'i ki itu Mat tabi'i sukun ya yang sebelumnya kasrah bertemu dengan huruf yang disukun maka kita sebut mat alif disukun panjangnya bisa satu bisa dua bisa tiga alif mari kita baca dari awal Qul <tuh> bihi Ada yang terlewat, ini ada sukun kof kita sebut dengan kol-kola sugro. Sugro artinya kecil, maksudnya adalah berada di tengah-tengah kata. Qul aruniyalladzina alhaqtum bihi syurakaakallah. BAN HUWALLAHUL AZIZUL HAKIM SADAKALLAHUL AZIM Para pecinta Al-Quran yang berbahagia demikian latihan tartil quran kita di surah Sabah ayat 27 Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh